شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man wala wa la quwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa Perjuangan di bulan Ramadan telah dilakukan oleh kaum muslimin saat-saat kesedihan berpisah dengan Ramadan sudah terasa. Namun, berbarengan dengan kesedihan itu ada rasa gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita untuk bisa memaksimalkan diri mengisi bulan Ramadan dengan banyak ibadah-ibadah yang tentunya kita berharap menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan sebagian sahabat mereka saling mengucapkan minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kalian dan amalan kami. Dan inilah yang kemudian diucapkan oleh sebagian kaum muslimin namun kita temukan juga di sebagian kaum muslimin mengucapkan kalimat qul amin wa antum semoga sepanjang tahun kalian dalam kebaikan di dalam idin saidin dalam sebuah id hari raya yang berbahagia. Jamaah rahimani kita di Indonesia. Kita di Indonesia, di negeri yang kita cintai ini yang semoga Allah berkahi negeri ini dan Allah jaga kaum muslimin yang ada di dalamnya. Sebagian kaum muslimin mengucapkan sebuah ucapan kebahagiaan di hari raya dengan kalimat minal a'idin wal fa'izin. Terlepas apakah kalimat ini menjadi kalimat yang boleh diucapkan pada saat hari raya ataukah cukup kita dengan kalimat yang kemudian diucapkan oleh sahabat doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan. Ya, terlepas dari itu semua, marilah kita coba melihat apa makna yang terkandung dalam kalimat minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ketika ya kita mendengar kalimat ini menjadi sebuah nasihat buat kita. Minal aidin, semoga engkau menjadi orang-orang yang kembali. Wal faizin dan engkau menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang sukses. Apa yang sukses? Apa standar sukses bagi seorang muslim? Kembali kembali ke mana? Mungkin kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beruntung Allah katakan faqad faz sungguh dia beruntung. Siapa ketika Allah berfirman? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Fa man zuzihha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya yang hidup itu pasti akan mati dan balasan itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang diselamatkan dari neraka. Kalimatnya fasib, diselamatkan. Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri dari neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam suara sajadah. Wa Sesungguhnya orang-orang yang fasik tempat, -tempat mereka neraka. Fiha. Setiap mereka ingin keluar dari neraka, Allah kembalikan lagi ke neraka. Nggak ada orang yang bisa menyelamatkan diri dari neraka. Sehingga Allah pakai kalimat, faman zuziha anin nar barang siapa yang diselamatkan dari neraka jannata dan dimasukkan ke dalam surga faqad maka dia adalah orang yang beruntung kalau kemudian kita menengok kalimat mina aidin wal faizin semoga kalian termasuk orang-orang yang kembali dan yang beruntung bisa jadi sebuah nasihat Ramadan menghantarkan kita kepada sebuah keberuntungan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan memberikan sebuah peluang di mana kita bisa dibebaskan dari neraka sebagaimana Rasul SAW alaihi mengatakan nar dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah akan selamatkan dari neraka wadzalika laila dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan jemaah rahimani kalimat minal aidin wal faizin menjadi sebuah motivasi buat kita berbekal Berbekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diselamatkan dari neraka, dibebaskan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Bukan sekedar Ramadan berakhir, kita menjadi orang-orang yang kembali dan beruntung dalam artian kembali ke kampung halaman, alias mudik, kemudian bersikap sok menjadi orang yang sukses di kampung halaman. Kita menjadi orang yang sukses di kampung halaman abadi, yaitu negeri akhirat. Wallalabi. وصلى <applause> الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته